Halo teman-teman, saat ini saya ada di pasar atas dan saya akan wawancara atau bincang-bincang sedikit dengan juragan beras yang ada di kota-kota Mobagu ini. Itu Anda penasaran siapa juragan beras yang ada di kota Mobagu? Dia adalah orang yang pertama yang jualan beras mulai dari grosir sampai eceran di pasar atas ini, teman-teman. Oke, inilah orangnya, teman-teman. Saya tunjukkan pada teman-teman semua. Nah, inilah orangnya, teman-teman. Kita akan coba-coba. Halo, Pak. Ini Bapak Jamal yang ada di pasar atas. Ya, sebentar saya akan ambil gambarnya di gudang ya, teman-teman. Dia ada gudang di hampir dekat dengan rumah saya. Dan rumahnya ada berapa, mobilnya juga ada berapa, anak buahnya cukup banyak, ada ruko juga, teman-teman. Dan inilah orangnya, Bapak Jamal. Saya coba-coba wawancara. Halo, Pak. Selamat siang, Pak. Siang. Pak, saya boleh pinjam-pinjam sedikit, Pak, mengambil waktu sedikit dengan Bapak atau ya canda gurala sedikit. Pak, bagaimana suasana pasar sekarang ini? Apakah ada pengaruh dengan keadaan ekonomi atau keadaan pemasaran dari beras-beras yang Bapak salurkan di kota-kota Mobagu ini? Di keadaan ekonomi memang menurun sekali, makanya pembeli juga kurang yang datang. Tapi apa mempengaruhi ekonomi Bapak? Mempengaruhi sekali lagi. Oh, mempengaruhi juga ya. Setahu saya Bapak juga bermain di grosir ya. Jadi ya, Bapak merupakan grosir beras yang ada di kota-kota Mobagu dan yang lain-lain itu cuma ikut arah Bapak ya. Iya. Jadi beras-beras yang didatangkan dari Rolak, dari Dumoga itu semua hubungi dulu Bapak, baru kalau Bapak menerima berapa gudangkan itu ya. Gudangkan. Oh begitu, tapi tidak menumpuk beras atau tidak menumpuk ya? Tidak menumpuk. Oh tidak, tetap akan dipasarkan karena Bapak ada hidup di pasar ya? Langsung dipasarkan. Jadi melihat suasana yang ada di pasar dan melihat kalau kehabisan beras, Bapak langsung turunkan beras yang ada di gudang. Iya. Oh seperti itu Pak ya? Oke Pak, satu lagi Pak pertanyaan saya. Pak, bagaimana Bapak, saya kan tahu Bapak di sini anak buahnya banyak. Iya. Hampir semua yang jualan beras di kota-kota Mobagu terutama di pasar ini dulunya merupakan adalah anak buah dari Bapak. Iya. Dan sekarang Pak, dorang sudah berdiri sendiri. Apa tidak mempengaruhi cara dagang Bapak? Tidak ada pengaruh. Tidak juga ya, Bapak juga ada pos-pos ya. Pos-pos ada. Masih berapa lagi anak buah yang ada di sini yang bergerak? Masih lima. Masih boleh ternyata Pak. Oke, teman-teman, itulah bincang sedikit dengan Bapak Jamal, yaitu juragan beras yang ada di pasar atas ini atau di kota-kota Mobagu. Tentunya Bapak atau Ibu yang ada di kota-kota Mobagu ini atau Anda semua sudah kenal dengan Bapak ini. Oke, kita akan ambil gambar lagi, teman-teman. Inilah mobil yang dipajang di tempat ini. Ada beberapa mobil yang ada di sini dan berasnya mereka tumpuk di sini. Jadi kalau datang di kota Mobagu, datang saja di pasar atas. Kalau Anda naik bentor, bilang pasar atas. Nah, Bapak boleh sebut Bapak Jamal. Nah, sebab setahu saya banyak dari Manado, dari daerah Minahasa ambil beras di tempat ini. Anda boleh ambil secara grosir dan secara eceran. Oke, teman-teman. Kita akan tunjukkan bagi teman-teman ini suasananya. Ini berasnya. Ini beras-berasnya, ini harga-harganya. Ini harga beras Bali, ini harganya. Beras Serayu, ini harganya. Ini Super Win. Ini eceran ya, Pak? Ya. Anda boleh lihat ini beras-beras eceran.
Jadi mereka berbelanja langsung di atas bentor. Mereka hanya turun dan langsung mengambil atau berbelanja eceran beras. Jadi mereka hanya di bentor atau di mobil langsung berbelanja di tempat ini. Kalau orang Manado bilang ini beras kota, teman-teman. Ya. Gak apa-apa, yuk pindah. Jadi sudah banyak langganannya ini Bapak, Bapak Jamal. Ini saya datang sudah siang hari, teman-teman. Ini suasana yang ada di sini, suasana kendaraan yang ada di sini. Tante tuh batang bawang berapa? Itu dong batang bawang. Yang sok kupas Tante. Ambil dua Tante. Di sini tempatnya teman-teman mereka yang bawa mobil itu mereka belanja bawang dari Modo Inding atau Singsingon, mereka datang jual di tempat ini. Ini pasar di sini juga merupakan selain beras pasar sayur-sayuran ya yang ada di Kota Mopago. Oke.